adik-adik, pertemuan kita kali ini akan membahas bab peluang. Di sini sudah tersedia soal, diketahui sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Yang ditanyakan peluang bahwa yang terambil adalah kartu as. Oke, ingat apa rumusnya peluang? Peluang PA sama dengan NA per NS. NA itu banyak kejadian yang diharap dan NS-nya banyak semua kejadiannya. Oke. Dalam kartu bridge itu terdiri dari ya, kartu bridge yang sering main kartu bridge atau remi itu pasti tahu ada berapa? Ada 52 ya. 4 macam. Ada keriting, ada love, ada wace, ya, ada waru. Ada 52. Setiap satu macam yaitu memiliki satu as. Jadi asnya ini ada 4 karena ada 4 macam kartu ya. Sehingga peluang terambilnya kartu as sama dengan 4/52. Jika kita sederhanakan, 4 kita bagi 4, 52 juga kita bagi 4, jadi sama dengan 1/13. Ini peluang terambilnya kartu as. 1/13. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham, saya akhiri. Selamat belajar.